Okey, hari ini Kak Zana nak tunjuk cara buat nasi pilau daging kacang kuda. Alright, pertama sekali kita perlu panaskan minyak sapi. Saya taruh dalam 3 sudu je lah. Kita akan tumis daun salam ataupun bay leaf. Kat saya dah guna dried bay leaf. 3, kayu manis, buah pelaga dan cengkeh. Kita perlu tumis bawang ni, 2 biji bawang saya dah mayang. Bawang ni you kena tumis hingga dia jadi coklat. So sementara tu kita akan masukkan jintan. Kita akan masukkan bawang putih dan halia. Okey, ni kita akan masukkan ketiga-tiga rempah ya. Cili powder, ketumbar, semut ketumbar dengan garam masala. Okey, kita akan masukkan tomato, buah tomato. Nampak tu, ya. Nampak. Dia bukan hangus ni ya. Dia memang kita nak kalau boleh warna dia gelap macam ni supaya bila kita masak nanti ada efek pada nasi dia. Saya akan masukkan sedikit air. Air ni adalah ikut sukatan beras ya. Okey, kita akan masukkan kacang kuda. Okey, Kak Zana akan masukkan kismis. Kita masak lagi hingga dia macam garing lah. So saya akan masukkan tairu ataupun yogurt. Okey, kita masukkan daging. Masukkan sedikit air. Bagi dia rata dulu. Bau nak naik baru kita masukkan air untuk kita masak nasi. Okay, kita masukkan air. Air ni ialah ikut sukatan beras. 1 mangkuk beras, 1.5 mangkuk air. Macam itulah. Alright, ni nampak tu. Okay, kita akan letakkan garam. Alright, ni dah mendidih. So kita akan masukkan. Kita tak perlu tunggu lama-lama lah mendidihnya. Ya, kita terus masukkan berasnya. Okay, dah mendidih. So kita masukkan berasnya. Ini 1 kilo je beras ya. Nampak tu penuh. 1 kilo beras. Ini untuk berapa hidangan dekat saya dah? 12. 12 hidangan lah. Biasa basmati kalau 1 kilo lebih kurang 12 hidangan. Okay. Nasi kita nampak tu. Kak Zara tak daging banyak ni sebenarnya. Dia ada lebihan juga daging korban. So kita letak aje lah. Okey, kita tunggu sampai nasi kita kering. Nampak tu cantik sangat. Saya suka kacau beras ni ya. Kalau selagi airnya banyak, saya suka kacau dia sebab tujuan saya kacau ni ialah untuk bagi berasnya lebih mudah jadi apa kembang lah ya. So ini saya dah halas. Saya akan letakkan dia dan kita akan biar dia masak. Okey, kita nak buat salsa now. Okay, kita letakkan garam. Letakkan sedikit gula. Lepas tu kita rasa lah. Untuk perasa pun boleh lah. Siap dah. Salsa dia macam ni je. Kita memang makan dengan basah-basah macam ni. Ya? Dia rasap-rasap ni. So kita akan letakkan sedikit bawang goreng di bahagian atas supaya dia ada bau bawang goreng dan sedikit daun ketumbar.
Okey, lepas tu kita akan tutup ni dan kita akan angkat nantilah kejap lagi. Alhamdulillah selesai dah kita dengan resipi kita tengah hari ni. Nasi pilau kacang puja daging. Daging ni optional, nak letak boleh, tak nak pun letak, tak nak letak pun tak apa. InsyaAllah kita jumpa esok dengan menu dan resipi yang terbaru. Assalamualaikum, bye.